Simpatisan dan pendukung calon gubernur Sulawesi Barat nomor urut 3, Ali Baal Masdar, Eni Anggreni Anwar, menggelar konvoi setelah hasil hitung cepat menyatakan ABM Eni unggul dari paslon lainnya. Sudah 80%. Inilah suasana kemeriahan simpatisan ABM Eni pada Rabu sore kemarin. Massa bahkan langsung melakukan konvoi dimulai dari halaman rumah ABM hingga ke Jalan Trans Sulawesi. Sementara itu, ratusan simpatisan lainnya memilih berkumpul di posko induk pemenangan ABM ini. Pendukung ABM ini terus memantau hasil perolehan suara dari hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga survei Polmark. Hasil hitung cepat ini sendiri menyatakan ABM ini unggul dengan perolehan suara 39,28%, sedangkan paslon nomor urut 1 memperoleh suara 34% dan paslon nomor urut 2 meraih suara 19%.